Hello, what's up guys, welcome to my channel Babs. Dan kali ini kita bakal main Minecraft Survival lagi ya teman-teman. Oke, jadi tadi aku record, tiba-tiba recordannya mati ya guys ya. Aduh, maaf banget gitu kan. Dan aku udah sampai sini ya guys ya. Aku udah nemu villager di taiga. Nggak tahu aku lah guys namanya apa ini. Pokoknya yang di hutan-hutan inilah ya guys ya, yang apa, kayu hitam ini. Dan btw juga aku tadi ini cuy, aku tadi bawa barang ini, apa, bawa barang kecuali ya, yang aku nggak bawa itu kayu ini, sama aku kayu dapat aku lock tadi ya sama saplingnya. Oke, jadi kita akan menjelajah lagi dan kita akan ambil chest semuanya ya teman. Siap, lumayan lah ya guys ya. Oke, ada pumpkin pie. Dan rencananya aku itu sekarang itu mau nyari saddle ya guys ya, mau nyari saddle sama inilah, nyari kutel ya kalau dapet. Oke, dan ini kartografi table di bawah aja lah ya guys ya. Oke, ini kita ambil ini paper, ambil roti juga lah ya guys ya, lumayan makanan gitu kan. Oke, kita akan nyari tempat lagi ya teman-teman. Siap, aduh kena strip dong. Para kick. Oke, di sini tempat lagi. Di sini ada stone cutter. Enggak ada chest ya? Iya, enggak ada chest. Oke, di sini ada pumpkin, ada portal juga. Aku nggak bakal ambil ya, guys ya. Untuk village apa? Villagernya di sini lumayan gede ya, teman-teman. Oke, ada pumpkin ini lagi. Oke, nice. Lalu kita akan kemana lagi ya guys ya, enaknya ya ke sini lagi lah ya. Di sini belum lebih jelajah ya pak, di sini belum ya guys ya. Oke, di sini belum ternyata. Wih, ada gini nih, apa nih namanya, briefing stand. Kita bakal ambil aja lah ya teman. Lalu kita ke atas, siapa tahu ada chest. Ternyata nggak ada guys, waduh. Oke, lalu kita berjalan ke arah sini aja lah ya teman-teman. Btw ini mau malam, jadi kita akan nginap di sini dulu lah ya guys ya. Oke, ternyata nggak ada saddle ya teman-teman. Siap bos. Oke, kita akan tidur di sini dan nggak ada ini cuy, nggak bisa tidur gitu kan. Oke guys, selamat pagi. Jadi kita akan Oke, guys ya, jadi kita akan pergi aja. Kita akan apa? Nyari ini lagi, nyari villager lagi supaya kita akan mendapatkan saddle ya, guys ya. Kalau enggak kita mendemu apa? Desert Temple ya, guys ya. Dan mohon maaf kalau ada suara-suara, itu suara ibuku ya, guys ya. Oke, teman-teman, jadi kita akan jalan aja dan aku bakal speed up di sini aja lah ya, guys ya. Siap. Oke guys, nah jadi aku tadi lupa nggak bawa ini ya guys ya, nggak bawa kompas. Jadi ntar aku akan ini aja lah ya, ntar aku bakal
ini nyatet apa nyatet dari video-video yang dulu itu, nyatet koordinatnya gitu ya teman, biar kita ntar bisa balik gitu kan. Oke, kita akan jalan aja. Dan btw tadi aku udah ngambil kelp buat persediaan, nanti ntar kita bakal tanam di rumah ya guys ya, ntar kita bakal buat kolam yang besar gitu kan untuk nanam kelpnya ya teman-teman. Kelp apa itu kelp? Aku nggak paham guys, kelp itu apa ya, rumput laut lah ya pokoknya lah ya. Siap. Oke, di sini ada daratan. Ini tempat apa? Oh, ini Asasia ternyata ya teman-teman. Oke, kita udah nyampe di Asasia. Siap. Dan kayaknya videonya aku akhiri di sini aja lah ya teman-teman. Dan kenapa setiap aku turun dari bot malah botku hilang guys, sumpah dah. Magic teman-teman. Waduh. Parah gitu ya. Oke, kita akan bunuh-bunuh sapi yang ada di sini. Dan ntar kita bakal coba nyari villager ini, villager Asasia ya teman, villager savana maksudnya ya, savana ini cuy namanya cuy ya guys ya. Oke, kita akan jalan lagi. Habis ini kita penutupan ya teman, karena ini aku recordnya sore-sore gitu kan. Dan ntar kita akan lanjutin petualangannya di next episode ya teman-teman. Oke guys, nah jadi gini aja lah ya untuk episode kali ini. Dan btw episode btw tadi aku videonya tiba-tiba mati dan nge-crash gitu cuy ya, hasil videonya tiba-tiba nge-crash gitu kan, aku juga nggak tahu kenapa. Dan oke, jadi aku akan akhiri di sini saja. Dan mungkin aku recordannya ini udah 20 menit gitu ya, cuman videonya di sini cuman 8 menit gitu loh cuy, karena aku record lagi gitu kan. Kalau aku mulai dari awal gitu, waduh capek banget cuy, parah men. Oke lah ya teman, jadi gini aja untuk episode kali ini. Mungkin kalian jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.